natuurlijk moet ik zeggen mezelf. Maar ja, ik hou er ook van om naar zijn spel te kijken. Dus ja, ik zou niet kunnen kiezen eigenlijk. Pernyataan jujur Eliano Reinders jelang laga melawan Bahrain, semua auto kaget mendengarnya. Simak berita selengkapnya di channel Freekick Timnas. Jelang pertandingan krusial dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satu bintang Timnas Indonesia memberikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyatakan kesiapannya untuk mengalahkan Bahrain dan membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini langsung membuat banyak orang tercengang, termasuk para penggemar sepak bola tanah air. Pemain tersebut dengan penuh keyakinan mengatakan, "Kami sudah bekerja keras dan saya pribadi merasa sangat siap menghadapi pertandingan ini. Saya yakin tim ini memiliki kemampuan untuk menang dan kami akan melakukan segala yang bisa untuk meraih hasil terbaik." Ia menegaskan bahwa Bahrain bukanlah lawan yang mudah, tetapi seluruh anggota tim telah menjalani persiapan maksimal di bawah arahan pelatih dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. "Kami menghormati Bahrain, mereka tim yang solid. Tapi dengan persiapan yang kami lakukan, saya percaya kami bisa mengatasi mereka dan melangkah lebih jauh." Di bawah asuhan pelatih kepala yang penuh pengalaman, Timnas Indonesia disebut-sebut memiliki semangat juang yang tinggi dan terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam setiap laga. Pemain ini juga menekankan pentingnya kerjasama tim dan fokus pada strategi yang telah disusun oleh tim pelatih. "Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ini adalah kesempatan besar untuk sejarah. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dan kami sangat termotivasi untuk itu. Mimpi kami adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia dan kami akan berjuang habis-habisan untuk mewujudkannya." Pernyataan penuh keyakinan ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi para penggemar yang sudah tidak sabar menyaksikan laga penting tersebut. Kini, seluruh mata tertuju pada Timnas Indonesia, menantikan apakah mereka benar-benar mampu mewujudkan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Mees Hilgers dan Eliano Reinders sudah tiba di Bahrain untuk bergabung dengan Timnas Senior Indonesia. Kedatangan Mees Hilgers dan Eliano Reinders tiba bersamaan dengan 5 pemain lain yang bermain di luar negeri, yakni Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Struik, dan Nathan Tejo Aon. Kabar ini diketahui dari unggahan video dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Senin. Dengan kedatangan mereka, total 26 penggawa skuad Garuda yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina dalam 2 laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah bergabung. Mees dan Eliano tiba di Bahrain terlebih dahulu, sama-sama membela klubnya, FC Twente dan PEC Zwolle, di kompetisi Eredivisie Belanda pada Minggu, 6 Oktober 2024. Pada laga tersebut, Mees tampil penuh saat Twente takluk 1-2 dari Feyenoord. Sementara Eliano hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan klub bekas Tom Hai, SC Heerenveen. 2 pemain anyar Timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reinders, sudah tiba di Bahrain pada Senin waktu setempat. Melalui unggahan video dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Senin, keduanya tiba di Bahrain bersama 5 pemain lainnya yang merumput di kompetisi luar negeri, yaitu Asnawi Mangkualam, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Rafael Struik, dan Nathan Joe Aon. Praktis, kini skuad Garuda di Bahrain telah berisi 26 pemain dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk 2 laga tandang putaran. Kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Satu pemain yang belum datang adalah kiper FC Dallas, Martin Paes. "Hai Garuda fans, kita sudah tiba di Bahrain," kata Asnawi menyapa para penggemar. Dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia, Senin. Mees dan Eliano tiba di Bahrain pada Senin setelah sama-sama membela klubnya, FC Twente dan PEC Zwolle, di kompetisi Eredivisie Belanda pada Minggu,
6 Oktober. Pada laga tersebut, Meis tampil penuh saat Twente takluk 1-2 dari Feyenoord. Sementara untuk Eliano, dirinya hanya menghiasi bangku cadangan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan klub bekas Tom Hay, SC Heerenveen. Beberapa penggawa yang sudah datang di Bahrain telah melakoni latihan perdana yang dipimpin langsung Shin di Hammertown Youth and Sports Ground pada Minggu 6 Oktober malam dengan fokus pemulihan fisik. Pada hari ini, tim Garuda dikabarkan akan menggelar latihan kedua dengan materi mematangkan taktik. Laga melawan Bahrain akan dimainkan pada Kamis, 10 Oktober, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Nasional Bahrain, sedangkan melawan Cina akan dihelat pada Selasa, 15 Oktober, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Skuad Timnas Indonesia sudah hampir lengkap dengan bergabungnya beberapa pemain abroad yang baru tiba di Bahrain, Senin, 7 Oktober 2024, termasuk Mace Hilgers dan Eliano Reijnders.